Kita diajak sparring futsal oleh followers kita sambil ngeluarin keringat. Ya guys ya. Monggo yang mau sparring futsal atau sepak bola melawan kita, mari ya guys ya. Hari ini kita main futsal sama teman-teman di rumah dan kita diajak sparring oleh followers kita sambil silaturahmi. Ya guys ya. Di sini kita mau berangkat dari rumah bersama teman-teman. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 5 menit nyampe. Ya guys ya. Yang keluar teman-teman itu lumayan sekitar 11 orang. Ya guys ya. Nah, ini kita lagi di perjalanan ya guys. Sat. Kita nyampe di lapangannya dan kita menunggu sebentar dikarenakan orang yang main sebelum kita waktunya belum habis. Ya guys ya. Ya, kita nunggulah sebentar ya guys. Ternyata yang main itu teman-teman kampus kita, teman kelas dan adik tingkat kita. Ya guys. Tapi kenapa kita enggak diajak ya guys? Maklumlah kita tidak bisa main juga ya guys. Setelah waktunya habis, kita langsung bersiap-siap pakai sepatu dan langsung pemanasan sama teman-teman. Ya guys ya. Nah, ini kita lagi pemanasan dulu agar tidak cedera dan permainan kita maksimal ya guys ya. Dikarenakan waktunya berjalan, kita langsung main dan kita mainnya pertama. Di awal-awal permainan kita itu cukup santai, slow sambil mengirit tenaga. Ya guys ya. Lama-kelamaan musuh kita nyerang dan kita selalu diserang sampai-sampai kita kewalahan menghadapi serangannya. Ya guys ya. Lihat saja guys, musuh kita mainnya pro-pro di sini ya guys dan ya. Dan kita pun tidak mau kalah. Kita melakukan serangan balik bertubi-tubi juga ya guys ya. Sebenarnya kalau kita sparring itu kalah menang sudah biasa, tapi kita sambil silaturahmi dan ngeluarin keringat dikit lah ya guys ya. Kita main santai-santai sajalah ya guys. Sat. Waktunya pun habis dan alhamdulillah kita menang dan kita istirahat dulu sebelum pulang. Ya guys ya. Nah, ini kita istirahat sebentar ya guys sebelum kita pulang. Setelah itu kita langsung jump pulang karena kan sudah maghrib juga ya guys ya. Kita mainnya kan jam 5 sore soalnya guys.